Riuh, semarak, geger, suasana kedatangan bakal pasangan calon paslon gubernur dan wakil gubernur Madi Mulyawan Arya, Putu Agus Suratnyana saat mendaftar Pilgub Bali ke KPU Provinsi Bali pada Kamis 29 Agustus 2024. Mulia Pas tiba di pintu gerbang KPU Bali sekitar pukul 12.18 WITA dengan setelan adat Madia, kemeja berwarna biru khas Prabowo Gibran di Pilpres 2024 lalu, dan kampuh serta udeng songket. Paket Putra Denpasar dan Buleleng ini diantar istri, pimpinan partai pengusung, ribuan simpatisan, dan kader partai politik pengusung. Arak-arakan Mulia Pas dari Jalan Tantular Riti Mandala Denpasar juga diiringi defile kesenian khas Bali seperti barong bakal, peliganjur, dan okokan. Ada pula atraksi khas yakni tari Garuda yang melambangkan logo Partai Gerindra. Partai yang dipimpin D. Gajah atau Mulyawan Arya mengantar Mulia Pas ke ruang transit. Sedangkan puluhan penabuh okokan meramaikan suasana di halaman KPU Bali. D. Gajah menuturkan, hari untuk mendaftar Pilgub Bali Kamis ini adalah momen bersejarah bagi Mulia Pas. Sebab jadi titik awal mengabdikan diri sebagai pelayan masyarakat Bali untuk 5 tahun ke depan. Tentunya apa yang menjadi pertanyaan Mbak, sudah kita diskusikan sebelum kami diizinkan oleh Tuhan dan direstui oleh alam, kita bisa berpaket, berpasangan dan menjadi partner. Bukan untuk Bali dan untuk kami partner, tapi untuk menjadi pelayan masyarakat Bali. Jadi semua yang saya sampaikan itu sudah termasuk dalam visi dan misi. Kemacetan, sampah, dan namanya manajemen urban, pengelolaan urban, bagaimana urban itu menjadi aset, menjadi beban, itu sudah kami diskusikan dan kami akan sampaikan dalam visi dan misi. Dan tentunya Bapak Subianto sangat berharap, sangat memberikan kami restu, memberikan kami juga support, memberikan juga kami pesan. Itu yang pertama, hal yang simpel. Satu, jaga agar kesejahteraan masyarakat. Dua, jaga kelestarian alam. Tiga, jaga kerukunan dan umat beragama. Dan sisanya kami akan lakukan yang terbaik, apapun yang menjadi visi dan misi kami dan seluruh serikat pusat, beliau akan support penuh. Tentunya untuk kebaikan bagi masyarakat. Target kami kan tentunya menang. Menang atas izin sudah saya luasa dan disetujui oleh beliau dan juga kena alam. Tentunya masyarakat semua ya, kalau menarik kami menang, menang kan? Ya, targetnya ya, tapi kami tidak mulu-mulu. Sekian persen kami pemain targetnya. Menang kenapa? Untuk kepentingan rakyat Bali dan masyarakat. Sementara ini, D. Gajah memegang predikat bakal calon termuda yang berlaga di Pilgub Bali 2024. Pria kelahiran Denpasar 12 Mei 1981 ini kini berusia 43 tahun, sedangkan pendampingnya Pas berusia 61. Kami ingin menunjukkan kepada saudara-saudara kami yang milenial, yang Gen Z, bahwa anak muda itu tidak bisa disampingkan. Nah, anak muda ini memang mungkin belum punya pengalaman, tapi kalau diberikan pengalaman, kami akan bisa melakukan lebih baik. Jadi, saya dan kakak saya, Pak Agus, kami sampaikan, kalau Pak Agus, saya tidak ada etika kalau saya menyampaikan harus berkenan di waktu saya, tapi beliau yang saya tahu Made malu, Made sultan, dan kalau Pak Bila akan menampingkan, tapi dengan cara kita bekerja untuk Pak Bila akan Bali dari siap. Jadi kami adalah partner kami dalam melayani rakyat Bali dan Bali. Terima kasih, ini memilihnya aman. Yuk,
subscribe akun YouTube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.